Velg Frigo double dish. Cus gandos. Project double disc brake Frigo, kaliper dari satu piston upgrade jadi dua piston kanan kiri. Ya, tuh kalipernya kanan kiri dua piston semua ya. Cakramnya dari ukuran 190 jadi 260. Tuh udah hampir selebar peleknya di cakram. Ini masih oke lah ya. Karena pelek Frigo ini kan ring 12 ya bos ya. Ring 12 cakrannya ukuran 260. Kaliper 2P kali 2. Mantap. Halo juragan-juragan, kali ini kita lagi dapat project Yamaha Frigo. Modifnya nggak banyak sih, cuman mau dibikin double disc brake sama upside down aja. Nah, kebetulan ini projectnya baru selesai. Apa aja yang dirubah? Mari kita mulai dari bagian atas dulu. Yang pertama kita ganti mas rem. Mas rem ini kita pakai RCB E2 oval ukuran 14 mili sama yang buat kopling. Kopling lagi sama yang buat handle rem kirinya. Kemudian untuk segitiga juga kita rubah pakai yang lebih lebar. Karena nanti bakal disumpelin kaliper kanan kiri kan. Lalu tentu saja shocknya diganti pakai upside down supaya lebih ngejreng lah. Biar kelihatan kalau mau dipan ya, pakai upside down warna gold. Terus kaliper kita pakai mesin dari Honda yang 2P kanan kiri, karena ini punya CBR, Tiger, CB sama, sedangkan sebelah kirinya punya PCX. Terus untuk cakram ini pakai ukuran 260 kanan kiri. Velg masih standar. Nah untuk velgnya sendiri kita custom supaya bisa terpasang dua cakram kanan kiri. Untuk sensor speedo kita taruh di bagian sini. Ya, jadi speedo tetap aktif karena sensor speedometernya Frigo kan ada di depan. Tadinya mau taruh di belakang ternyata nggak cukup. Ya, pas gue ganti pakai ring plate-nya Aerox, speednya malah ngaco. Jadi kita pakai ring plate standar lagi dan bracketnya ditaruh di sebelah sini. Nah, ini kaliper kirinya punya BCX, cakram juga sama ukuran 260. Dan kita custom seperti ini. Jadi velgnya ditambah daging, dilas ulang, terus ditambahin adapter. Yang sebelah kanan juga sama, pakai adapter lagi supaya cakramnya lebih keluar. Karena kalipernya dua nih, otomatis jaraknya jadi lebih lebar dan segitiga perlu diganti. Ya, itu doang sih modifnya, nggak banyak. Jadi Frigo double disc brake pakai upside down. Untuk spakbor ini pakai standar, cuma kita bikinin bracket ulang biar bisa pakai spakbor standarnya. Nah, kira kita tunggu perakitan durinya selesai dulu ya. Nanti kita lanjut lagi videonya. Selesai pemasangan body upside down, spakbor juga udah selesai semua. Dan langsung mau dibawa pulang sama ownernya. Kebetulan rumahnya dekat ya, seberang doang ya. Oke sip, hati-hati di jalan. Kalau ada apa kabarin ya. Yuh.